Selamat siang masyarakat Labuan Batu dan sekitarnya. Saya Ibda Fajar Siddiq SH, Kanit Pamungkin dan Samapta Polrestabes Batu melaporkan situasi Kamsel Dirtjen Lantas dari depan Pospam 2 Kota Rato Prapat, tepatnya pada kilometer 285-286 Medan Rato Prapat. Melaporkan situasi Kamsel Dirtjen Lantas di depan Pospam 2 saat ini terpandang mata arus lalin lancar dan terkendali dari arah Pekanbaru menuju Medan dan dari arah Medan menuju Pekanbaru. Situasi Kamsel Dirtjen Lantas dalam keadaan aman dan lancar. Dilaporkan hari ini pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 14.00 WIB dari depan Pospam 2 Kota Rato Prapat. Demikian dilaporkan. Selamat siang. Salam presisi.